Kain penutup Ka'bah atau kiswah diganti setahun sekali. Proses pembuatannya pun membutuhkan banyak tenaga terampil, terutama untuk merajut kaligrafi dengan benang emas dan dirajut secara manual. Rekan kami Heri Kurniawan akan mengajak Anda melihat-lihat pembuatan kiswah Ka'bah. Ini saya mendapatkan kesempatan khusus untuk bisa melihat langsung bagaimana proses pembuatan kain kiswah atau selubung dari Ka'bah. Kita lihat. Kain kiswah tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Harus butuh pelatihan yang panjang dan akhirnya harus dapat sertifikasi. Bila itu sudah didapatkan, maka mereka bisa bergabung di sini untuk juga bersama-sama membuat kain kiswah. Kita lihat mereka. Ini adalah benang yang digunakan untuk membuat kiswah. Benang yang dibuat secara khusus juga.